paling ngeblong nih di lantai ini ya, As ya? Iya, aku ya senang kan? Karena ngeblong jadi kayak terus luas, kaca juga. Apa masuk? Ini kan nih kayak matahari. Tempat kongko-kongko juga. Ini kamu bisa biasa bikin konten di sini? Ini bukan, ini talk show. Oh, ada. Lo ada talk show juga? Iya, talk show ala, talk show YouTube. Talk show YouTube anak-anak. Sama anak-anak atau sama, ada tamu? Sama tamu. Oh, ada tamu juga. Kadang enggak. Nah, kalau green screen ini buat apa? Video klip? Enggak, ini foto. Oh, foto. Nah, kita coba kalau foto, lu gimana sih kalau foto tuh yang jadi yang memperagakan siapa? Aku foto biasanya. Aku tuh kan enggak fotogenik. Siapa tuh, bilang? Enggak benar, aku lebih bagus di candid. Kalau kata Mas. Oh, gitu. Iya. Jadi aku tuh kalau foto enggak agak yang ya bukan foto model ya. Oh, tapi gitu. Maksudnya lebih foto. Jadi black candid aja lo ini ono ini ya, ono gaya, gitu. Gaya. Nah, yang mengambil harus pintar candid. Oh, secara gitu. Anak kan juga fotografer ya. Iya. Ya udah kita foto aja sini. Coba like, Mas. Ya. Jadi ini sekarang karya-karyanya Anang terlahir ya, di sini. Di sini yaitu Cinta Tanpa Syarat yang buat Aurel. Kemarin di sini yang juga. Di sini ya. Keren loh ini. Kan harus kedap. Bener. Oke, jadi udah. Jadi semua yang menghasilkan Dutrek di sini ya. Ber. Konten. Langsung masuk edit ke sini. Masuklah mereka di sini. Hai. Orang-orangnya. Sini kita deh. Lagi ngedit SBL sama pacarnya tuh. Kalian udah berapa lama kerja sama Ibu Asanti? Ini udah lama, yang ini baru. Sebulan? Ini lama. Lama. Udah lama. Bu Asanti orangnya galak gak? Enggak. Peres lu ada orangnya, ngomongnya enggak. Bawel gak? Gak pernah gue marahin dia. Bawel gak? Oh berarti yang bawel cuma gue doang, As. Bukan bawel lah, pasti kita ada lah, gak mungkin gak bawel. Coba gini dia mungkin belum bawel, mungkin mau dibawelin lagi. Terus apa lagi, As? Nah, ini podcast. Jadi kamu nih sekarang podcast di sini. Ya. Udah berapa lama nih ngejalanin podcast? Podcast aku tuh kan on and off ya, Teh. Jadi kayak baru punya YouTube aja baru aktif tuh setahun setengah lah. Tapi subscriber lu gila parah. Enggak juga lah. Ya, Mbak. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Mau 6 juta. Kamu kan udah tahu tuh gayanya Atta kalau nge-vlog kayak apa. Gitu datang kemana-mana kan, "Hi guys." Ini ono gitu. Gak bisa ngikutin dia terlalu cepet. Hai guys, gitu-gitu kan. Iya, gitu. Gimana coba, ini anggap ini kameranya. Dia kan kalau ini, dulu kan dia bawa kamera sendiri tau. Nah, ini balik lagi ke soal keluarga dan Mas Anang. Menurut Asanti, Mas Anang itu tipe suami kayak apa sih? Baik. Dia baik banget sih menurut aku. Ya di balik kekurangannya pasti ada ya. Tapi sebagai suami dia baik. Banyak mengalah untuk hal yang kecuali yang dia benar-benar harga diri dia atau ada galak, ada wah kalau marah mah galak. jangan dia tuh sabar Teh. Eh kalau udah marah, kayak Mbak Nunung ya kalau lagi ketawa suka ngompol beneran. Iya. Parah kamu. Lo asistenku semua pada tahu yang lama-lama. Katanya Anang pernah ngomong kangen sama lo tapi pergi ke grup. Iya, oh sering. Dia sering. Viewer ya, Nang. Pernah nih malam-malam mau tidur dia ngajak masuk kamar kan. Kode. Dia ngomongnya ke grup keluarga. Terus dia langsung keluar. Parah. Nah, entong-entong deh lu jangan kayak gitu lagi. Aduh, untung cuma ngomong kangen ya, Wak. Bukan kangen.